Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita nak kongsikan satu doa yang sangat penting untuk kita baca, apatah lagi kita sedang ada di satu suasana yang dunia ini penuh dengan kebencian, penuh dengan kesangsian, caci maki, kecaman, kan? Itu dah jadi satu perkara normal yang kadang-kadang buat kita rasa sangat toksik. Dan hari ini doa ini adalah doa yang berkaitan dengan perasaan cinta. Dan di sebalik doa itu adalah kisah seorang sahabat Nabi yang agung, yang mulia, yang bernama ataupun lebih dikenali sebagai Abu Hurairah. Kan, nama sebenar Abu Hurairah ni Abdul Rahman. Tapi dia lebih dikenali sebagai Abu Hurairah kerana dia sukakan kucing. Dia selalu duduk dengan kucing. Jadi Nabi SAW pun memanggil dia dengan gelaran Abu Hurairah. Kadang-kadang Nabi panggil dengan lebih manja, Ya Abah Hir. Singkatan daripada Hurairah tu jadi Hir. Kan, kalau kawan-kawan yang suka bela kucing, kan, duduk dalam klub ke persatuan pencinta kucing atau cat lovers ni, pasti boleh relate lah dengan Abu Hurairah yang begitu sukakan kucing. Abu Hurairah ni asalnya daripada Yaman. Dia berpindah ke Madinah. Dan satu ketika dia bawa juga ibu dia tinggal di Madinah. Dan ibu dia pada ketika itu belum Islam. Dan dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad, Abu Hurairah sendiri menceritakan kisah bagaimana dia mengajak ibu dia kepada Islam dan bagaimana di hujung nanti Nabi akan ungkapkan satu doa yang mana doa tersebut begitu berkesan sehingga sekarang. Sehingga Abu Hurairah kata, siapapun yang mendengar nama aku, dia akan mencintai aku. Jadi kita nak dengar kisah dia apa hari ini. Dan kalau kita lihat, kisah ni bermula dengan Abu Hurairah menceritakan. Dulu dia kata, aku selalu mengajak ibu aku untuk masuk Islam. Wahia musyrikah. Dan dia pada ketika itu, musyrik. Dia tak masuk Islam, dia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia mengajak hari demi hari, dia mengajak ibu dia enggan. Dia tak nak masuk Islam. Mungkin kawan-kawan kita yang sahabat-sahabat kita yang mu'alaf ataupun sebahagian kita ada pengalaman ibu atau ayah sendiri yang tidak mahu masuk Islam ataupun tidak mahu mengamalkan Islam. Sampai satu hari ibu dia mengeluarkan satu perkataan yang begitu menyinggung tentang Nabi SAW. Abu Hurairah kata, aku tak suka apa yang aku dengar ibu aku sebut tentang Nabi SAW. Bayangkan dia macam PA Nabi tau, setiap masa duduk dengan Nabi SAW. Walaupun hanya dia sempat duduk dengan Nabi tu lebih kurang 3.5 tahun atau 4 tahun, namun tempoh itu begitu berkualiti masa yang Abu Hurairah spend dengan Nabi SAW, sehingga dia menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Lebih kurang 6,000 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sahaja seorang diri. Kalau kita lihat pada ketika itu, dia sedih bila didengar ibu dia, kalau kita sebut ini, mengutuk Nabi SAW. Dia pergi kepada Nabi SAW dalam keadaan dia menangis. Wa ana abki. Dan dalam keadaan aku menangis, dia mengadu kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, aku selalu ajak ibu aku untuk masuk Islam, tapi dia selalu menolak. Dan dia malah mengucapkan perkataan yang aku tak suka disebut tentang kau. Lalu Abu Hurairah dalam keadaan dia menangis, dia sedih, kan? Kenapa dia sedih? Sebab dia sayang kat mak dia. Kalau dia tak sayang, dia mungkin dah caci maki ataupun herdik mak dia. Kenapa mak dia cakap macam tu tentang Nabi, kan? Tapi dia sayang, dia nak sangat ibu dia masuk Islam. So dia pergi jumpa Nabi SAW, dia kata, wahai Rasulullah, doakanlah untuk ibu aku ni dapat hidayah. Lalu Nabi SAW pun berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah petunjuk hidayahmu kepada ibu Abu Hurairah. Bila dengar tu, Abu Hurairah sangat gembira sebab dia tahu doa Nabi SAW ni luar biasa. Kalau Nabi yang doa, tentu akan ada perubahan. So dia balik segera, mustabsyiran, dia balik segera ke rumah. Dia nak jumpa dengan ibu dia, nak tengok apa jadi pada ibu dia. Tapi bila dia sampai ke rumah tu, dia dapati pintu rumah dia tertutup. Dan dia pun bila dah dekat dengan rumah tu, mak dia dengar bunyi tapak kaki dia kat luar. Dan mak dia terus beritahu, Abu Hurairah, kejap-kejap jangan masuk. Makan akaya Abu Hurairah, duduk situ, jangan masuk. Sebab apa? Sebab kemudian Abu Hurairah dengar bunyi air mengalir. Maksudnya ibu dia sedang mandi. Dulu rumah mereka ni kecil je, jadi ruang mandi tu mungkin diletakkan tabir sahaja begitu. So tak sopan lah kalau dia masuk ketika ibu dia sedang mandi. So ibu dia suruh duduk di luar. Lepas ibu dia mandi, ibu dia pakai pakaian, dalam riwayat ini sebut dia pakai khimar juga, menutup ataupun kepala dia. Kemudian dia membuka pintu. First dialogue yang ibu Abu Hurairah sebut
apabila mereka bertentang mata adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu dia masuk Islam serta merta. Baru sekejap tadi dia mengutuk Nabi SAW, tapi dengan rintihan yang disampaikan kepada Nabi dan doa Nabi SAW itu mengubah ibu dia serta merta. Dan dia tak tahan betapa gembiranya, dia pergi balik kepada Nabi SAW. Tadi dia menangis kesedihan, sekarang dia menangis kegembiraan. Dia pergi kepada Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, aku happy sangat ni, aku seronok sangat, Allah dah mustajabkan doa engkau dan ibu aku telah masuk Islam. Dan bila dia dapati betapa hebatnya doa Nabi SAW dan dalam keadaan perasaan dia begitu excited, dia minta Nabi SAW doakan satu lagi benda. Dia kata, wahai Rasulullah, doakanlah agar aku dan ibu aku ini mencintai orang-orang yang beriman dan juga dicintai oleh orang-orang yang beriman. Maksudnya mereka berdua sayang kepada orang-orang yang beriman, dan dia mohon Nabi doakan supaya orang-orang beriman pun sayang kepada dia dan ibunya. Lalu Nabi SAW pun berdoa, dan doa inilah yang kita nak kongsikan hari ini. Dan doa inilah yang kita harap apabila kita banyakkan membaca, lebih ramai yang membaca doa ini, dan kita sebarkan lagi doa ini kepada kawan-kawan kita yang lain. Moga-moga kita dapat melawan budaya kebencian, caci maki, dan kita gantikan dengan budaya cinta, budaya kasih sayang, kan? Kalau kita lihat, masyarakat hanya akan harmoni, hidup aman sentosa apabila kita penuh dengan kasih sayang. So doa ini, sebagaimana kita sebut tadi, diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Nabi mengajarkan doa ini dan kita hafal doa ini insyaAllah. Allahumma habib abdaka hadha. Ya Allah, limpahkanlah perasaan cinta hambamu ini. Dalam hadis tu iaitu Abu Hurairah dan juga ibunya, tapi secara umumnya kita semualah, abdaka hadha ila ibadikal mu'minin. Jadikanlah hambamu ini orang yang mencintai hamba-hambamu yang beriman yang lain. Dan wahabib ilayyal mu'minin, dan jadikanlah juga aku ini dicintai oleh orang-orang yang beriman. Okay, dicintai oleh orang-orang yang beriman. Allahumma habib abdaka hadha ila ibadikal mu'minin wahabib ilayyal mu'minin. Okay, kalau tak boleh hafal, tak dapat tangkap, jangan risau. Dekat page Hijrah Ad nanti kita akan kongsikan teks doanya dan sama-sama kita boleh membaca. Dan ada beberapa pengajaran penting yang kita boleh ambil daripada kisah ini. Yang pertama, kalau kita lihat, Abu Hurairah melihat kehidupan dengan kacamata cinta. Walaupun ibunya belum beragama Islam, malah mencerca Nabi SAW, dia tak react dengan kasar, dengan mengherdik. Tapi dia membawa perasaan yang hiba itu kepada Nabi SAW kerana dia cinta, dan dia cari jalan macam mana aku nak, macam mana pun aku harapkan kebaikan itu datang kepada ibuku. Macam tu juga kita, kadang-kadang kita dengan adik-beradik pun kita ada perasaan benci, apatah lagi dengan kawan-kawan. Kadang-kadang kita tengok mungkin adalah sebahagian saudara mara atau kawan-kawan kita yang mungkin terbuka buat dosa ataupun buat perkara-perkara maksiat yang melanggar hukum agama dan memalukan. Tapi kita tidak diajar untuk membenci individu tersebut. Kita hanya diajar untuk membenci perbuatan yang buruk. Maksudnya apa? Kita lihat para nabi pun, walaupun mereka ditekan oleh kaum mereka dengan penghinaan, penderaan, mereka tetap memanggil kaum mereka, ya qaumi, ya qaumi, ya qaumi, itu wahai kaumku yang aku cintai. Dan mereka mendoakan kaum mereka, mohon istighfar untuk kaum mereka. Jadi kita sama-sama kawan-kawan, saudara mara, kalau adalah mungkin kan, yang mungkin nampak belum sempurna pengamalan agamanya. Kita pun bukan sempurna. Kita tak boleh nak hukum siapa-siapa pun. Kita diajarkan untuk mengajak orang kepada kebaikan dengan cinta. Kita tak diberikan lesen untuk hukum, untuk bagi tahu engkau masuk neraka atau engkau akan masuk syurga. Itu semua bukan urusan kita. Urusan kita mengajak. Seperti Abu Hurairah sendiri, walaupun dia student yang paling rapat dengan Nabi SAW, dia sendiri tidak ada kunci hidayah untuk bagi hidayah kepada ibu dia, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia mohon doa tu. Dia mungkin dah doa banyak kali dan dia juga mengambil peluang memohon Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan. Dan dia bersabar sehingga dia mendapatkan hasilnya apabila ibunya memeluk Islam. Jadi sama-sama kita banyakkan lagi perasaan cinta dalam hati kita. Kita penuhkan hati kita ni dengan cinta, tank full, love tank kita ni full. Dan bila kita tengok mungkin ada orang kat social media, mungkin ada orang yang saudara mara, kawan-kawan kita sendiri yang depan kita ni,
kita cuba berfikir macam mana aku nak sampaikan kebaikan atau nak mengajak kepada kebaikan dengan perasaan cinta. Sebagaimana kita harap, kalau kita buat salah, orang pun tegur kita dengan cinta. Orang tak fikir nak cancel kita, orang tak fikir nak bash kita, tapi orang fikir macam mana aku nak sampaikan supaya lembut hati kita pun menerima teguran. Macam itulah orang lain juga. Jadi sama-sama kita baca doa ni dan kita sebarkan cinta. Moga-moga akhir-akhir Ramadan ini kita dapat mendidik hati kita ni untuk lebih mencintai. Dan kita doa juga kepada Allah SWT supaya Allah berikan perasaan tersebut, kita mencintai orang-orang yang beriman, dan in return kita juga mendapat cinta orang-orang yang beriman. Sekian dulu untuk hari ini, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rakan-rakan, sahabat-sahabat semua, jangan lupa juga ikuti dan subscribe Telegram kita, Telegram Hijraat, dan boleh cari link tu di www.hijraat.com. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum.